satu chef loader ini bisa menghasilkan ratusan juta per bulan loh. Loh kok bisa? Yuk kita spill pendapatan bisnis angkutan alat berat. Nah guys, di belakang saya sekarang sudah ada chef loader Nissan CW53P yang mana biasa digunakan untuk mengangkut alat berat di Pulau Jawa. Nah, harga chef loader ini kita beli di harga 450 jutaan. Kira-kira worth it nggak ya untuk membeli chef loader ini seharga 400 juta itu? Yuk kita spill perhitungannya. Unit ini pendapatannya didapat dari mengangkut alat berat. Misalnya kita gunakan unit ini untuk mengangkut dari area Surabaya ke Banyuwangi, yang mana biasanya dalam satu trip kita ditarif 8 juta. Nah, meskipun itu sampai di Banyuwangi, kita biasanya mencari trip balikannya. Nah, berhubung 8 juta itu sudah mengcover cost dari trip pulang pergi, jadi sebenarnya kalau kita balik tanpa mengangkut trip itu, kita sudah cuan. Nah, selain itu, jika kita mendapatkan trip balikan, jadi kita bisa mendapatkan 8 plus 6 juta, yang mana 14 juta dalam sekali trip, guys. Kita anggap saja dalam sebulan kita ada 10 kali trip pulang pergi, yang mana artinya kita bisa mendapatkan 14 juta kali 10 juta, 140 juta.